bang. Lagi ini langgam asal masyarakat lama kita masih ini biar nampak apa cahaya sudah banyak dampak. Masyarakat juga ngeluh waktu sholat tidak bisa sholat ya, karena banyaknya batu bara yang melintas di luar jam sholat. Jadi jam maghrib sudah lewat, contoh tadi sudah jam 5 sudah ada yang lewat kami di sini. Nah, sampai sekarang sampai orang sholat bisa mau terganggu. Jadi sebagai bentuk betul-betul kita tindak. Jadi sudah hampir mungkin 20 kendaraan sudah kita tahan ramor, transferan mor yang kita tilang. Ini bukan surat, jadi bisa kita tindak sendiri. Dalam lapangan polsek sudah penuh ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan betul-betul menimbulkan efek jera, sehingga keamanan keselamatan tertib berlalu lintas di Sarolangun ini betul-betul terwujud. Masyarakat betul-betul merasa aman, masyarakat nyaman untuk masyarakat lintas.